Istrinya viral di media sosial bergaya hedonis, Sekda Provinsi Riau SF Haryanto membantah barang-barang miliknya asli dan menyebut barang milik istrinya adalah palsu. SF Haryanto menyebut tas-tas tersebut dibeli sang istri di ITC Mangga 2 Jakarta. Foto-foto milik istri Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto yang mengenakan tas bermerek nan mahal menjadi sorotan. Namun seolah tak mau disudutkan dengan pemberitaan, SF Haryanto langsung membantah tas milik istrinya itu adalah tas KW atau tiruan. Sebuah akun Twitter @partesosmed memposting video saat SF Haryanto memperlihatkan barang-barang milik istrinya seperti tas bermerek, sepatu adalah palsu. Tas itu pun terletak-terletak kok di rumah. Biasalah kermes semua. Udah saya jelaskan bahwa tas itu tersebut dibeli istri saya di Mangga 2, ITC Mangga 2 di Lorient. Itu bisa cek. Itu tas itu bukan KW, bukan second. Itu tas KW. Kalau harganya lebih kurang 2 sampai 5 juta. Mungkin bisa dicek nah, di ITC Mangga 2 di Lorient itu. Silakan diceklah. SF juga menjelaskan bahwa istrinya yang pelesiran ke Istanbul, Turki, sebelum dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017 yang lalu. Dan sepeda merek Brompton yang ada di dalam foto diakui milik rekan istrinya. Meski demikian, SF Haryanto juga meminta maaf kepada masyarakat terkait viralnya sang istri yang dinilai bergaya hedonis. Hingga kini akun media sosial milik sang istri telah dihapus. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan.